Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Nah, seperti beberapa komen yang meminta untuk membahas franchise Dead Space, untuk itu di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari game Dead Space series. Jadi, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke event utama Dead Space series, kita terlebih dahulu akan kembali jutaan tahun sebelum event utama dalam timeline untuk melihat sebuah makhluk luar angkasa yang akan menjadi masalah utama dalam franchise ini. Makhluk ini nantinya dikenal sebagai Brethren Moon, di mana makhluk ini bukan ras alien biasa yang meninggali sebuah planet, tapi ukurannya yang sebesar bulan atau bahkan planet membuat habitat mereka berada di seluruh galaksi ini. Nah, makhluk ini memiliki alat bernama Marker yang memiliki fungsi untuk membuat Brethren Moon baru dari makhluk-makhluk organik dalam sebuah planet. Untuk itu, marker-marker ini disebar di beberapa planet dalam galaksi termasuk di planet Bumi, di mana marker yang ke planet Bumi datang bersama asteroid yang menghantam Bumi yang memusnahkan peradaban dinosaurus jutaan tahun lalu. Lalu, marker-marker yang tersebar ini memiliki sumber energi yang bisa menarik makhluk hidup di planet tersebut untuk memanfaatkannya, sehingga membuat marker ini bisa aktif. Kemudian, aktifnya marker ini membuat Brethren Moon bisa mengirim sinyal elektromagnetik ke marker ini, yang akan merubah makhluk organik yang telah mati untuk hidup kembali dalam wujud makhluk bernama Necromorphs, di mana Necromorphs ini akan menyerang seluruh populasi sehingga seluruh populasi di suatu planet berubah menjadi Necromorph. Lalu setelah itu, fase bernama Convergence dimulai, di mana seluruh populasi yang telah menjadi Necromorph ini akan bergabung dan membentuk Brethren Moon baru. Tak hanya itu, dengan marker ini, para Brethren Moon juga bisa memanipulasi seseorang dalam bentuk halusinasi bernama Dementia, agar mereka bisa memperalat seseorang tersebut demi melancarkan seluruh proses hingga terbentuknya Brethren Moon baru. Oke, kita lanjut timeline ke sekitar 2 juta tahun sebelum event utama Dead Space series, di mana sebuah planet bernama Tau Volantis menjadi insiden marker pertama yang diperlihatkan dalam franchise ini. Nah, ras makhluk di planet ini menemukan marker di planet mereka. Lalu, sesuai rencana Brethren Moon, ras Tau Volantis memanfaatkan energi resource dari marker ini sehingga mengaktifkannya, yang selanjutnya memulai serangan Necromorph yang mulai merubah seluruh populasi planet ini, hingga masuk ke fase Convergence untuk membentuk Brethren Moon baru. Beruntung, kelompok ilmuwan Tau Volantis ini berhasil menemukan solusi mereka dengan membangun sebuah mesin seukuran kota yang saat diaktifkan membekukan seluruh planet Tau Volantis, sehingga proses pembentukan Brethren Moon baru ini terhenti. Sekarang kita langsung loncat jauh ke periode jutaan tahun kemudian, tepatnya di sekitar tahun 2214 dalam timeline, di mana marker yang berada di Bumi akhirnya ditemukan oleh para ilmuwan Bumi, yang dipimpin oleh seorang ilmuwan bernama Michael Altman. Nah, selama mereka meneliti marker ini, secara tidak sengaja marker ini aktif, sehingga memulai serangan Dementia dan juga serangan Necromorph, tapi masih sebatas lingkungan sekitar penelitian marker ini. Dementia ini juga menyerang Altman, di mana Brethren Moon memberikan Altman halusinasi seakan-akan Brethren Moon ini adalah sang pencipta, dengan marker ini sebagai sarana agar makhluk hidup bersatu dengan penciptanya. Lalu dengan halusinasinya ini, Altman menuliskannya dalam jurnalnya. Beruntung, meskipun terkena Dementia, Altman masih bisa mengontrol kesadarannya sendiri untuk mempelajari marker ini agar bisa menghancurkannya, hingga pada akhirnya ia berhasil menghancurkan marker di Bumi ini. Tapi kemudian, sial bagi Altman karena insiden ini, The Sovereign's Colonies atau pemerintah Bumi mengirim tentaranya untuk menangkap Altman dan mengambil seluruh penelitiannya tentang marker, lalu membunuhnya. Nah, selanjutnya, pemerintah Bumi mulai mempelajari tentang penelitian marker ini, yang sebatas tentang sumber energi yang dihasilkan marker ini, tidak mengetahui tentang tujuan sebenarnya dari marker ini. Untuk itu, pemerintah Bumi berhasil membuat 3 duplikat marker ini dari hasil penelitian Altman untuk dijadikan sumber energi, karena dalam periode waktu ini, Bumi kekurangan sumber daya akibat kelebihan populasi. Selanjutnya, ketiga marker duplikat ini yang diberi nama Red Marker masing-masing dikirim ke 3 planet tak berpenghuni sebagai uji coba, yaitu planet Aspera, Kramer, dan Aegis VII.
Nah, sementara jurnal Altman yang berisi halusinasinya tentang marker ini sebagai sarana bagi makhluk hidup bersatu dengan penciptanya, pada akhirnya ditemukan, lalu selanjutnya menjadi dasar terbentuknya kepercayaan baru yang bernama Unitologies, di mana para pengikutnya percaya dengan catatan halusinasi Altman ini, sehingga mulai menyembah marker, di mana ini memang rencana Brethren Moon agar orang-orang mempercayai marker, demi melancarkan proses pembuatan Brethren Moon baru. Lanjut, dalam periode abad berikutnya, bumi yang sudah sangat overpopulation, sehingga membuat pemerintah bumi yang dalam periode ini telah berganti nama menjadi Earth Government, mulai mengirim manusia untuk membangun koloni di berbagai planet tak berpenghuni. Lalu juga dengan kondisi krisis resource, pemerintah bumi membuat beberapa red marker lagi untuk dijadikan sumber energi. Tak sampai di situ, sebuah perusahaan bernama Concordance Extraction Corporation atau CEC dipercayakan untuk melakukan ekspedisi penambangan di planet-planet lain demi memenuhi resource bagi manusia. Oke, sekarang kita mulai masuk ke event Dead Space Series dengan pergi ke sekitar tahun 2508 yang menjadi settingan waktu bagi seri Dead Space pertama. Di mana di awal cerita, sebuah tim dengan pesawat luar angkasa USG Kellyanne dikirim ke planet Aegis 7 untuk menginvestigasi tentang pesawat luar angkasa USG Ishimura milik perusahaan CEC yang mengirim sinyal bantuan. Nah, salah satu anggota tim USG Kellyanne ini adalah Isaac Clarke, sang main protagonis franchise ini. Kemudian setelah tim USG Kellyanne tiba di planet Aegis 7 dan mendarat di landing bay USG Ishimura meskipun sempat terjadi kesalahan teknis, para kru USG Kellyanne memulai menginvestigasi di dalam USG Ishimura ini yang sepertinya sudah tidak terdapat tanda-tanda kehidupan. Tapi beberapa saat kemudian mereka diserang oleh Necromorph yang membantai semua kru USG Kellyanne menyisakan Isaac bersama dua anggota tim lain yaitu Zack Hammond dan juga Kendra Daniels, tapi ketiganya harus terpisah setelah penyerangan ini. Selanjutnya, Isaac melanjutkan investigasinya lebih dalam di USG Ishimura untuk mencari clue, terlebih lagi untuk menemukan pacarnya yaitu Nicole Brennan, yang merupakan salah satu kru USG Ishimura ini. Sambil juga Isaac tetap berkomunikasi dengan Zack dan juga Kendra, hingga nanti mereka team up kembali. Nah, selama pencariannya ini, Isaac harus menghadapi para necromorph sambil mulai mempelajari dari audiolog dan juga videolog yang ia temukan, di mana ternyata USG Ishimura ini melakukan penambangan ilegal di planet Aegis 7 ini. Tapi ternyata juga terungkap bahwa penambangan ilegal ini hanyalah kedok dari Kapten USG Ishimura yaitu Benjamin Matthews beserta beberapa krunya yang ternyata merupakan anggota kultus Unitologies yang menjalani misi rahasia untuk mengambil red marker yang dulu disimpan di planet ini. Tapi karena red marker ini dipindahkan masuk ke USG Ishimura, membuat red marker ini aktif dan menerima sinyal dari Brethren Moon, sehingga serangan Dementia dan juga Necromorph mulai menyerang koloni di Aegis 7 beserta kru-kru USG Ishimura. Kemudian setelah mengetahui fakta ini, Isaac, Zack, dan Kendra berusaha untuk mengirim sinyal bantuan ke pesawat luar angkasa lain. Hingga pada akhirnya sebuah pesawat bernama USG Valor menerima sinyal ini dan datang ke tempat ini. Tapi sialnya Necromorph berhasil masuk ke USG Valor lalu menyabotasinya dengan menabrakkan USG Valor ini sehingga mereka belum bisa selamat. Kemudian dengan keadaan ini, Isaac bersama Zack mencoba untuk memperbaiki sebuah pesawat Saddle atau pesawat ulang alik. Tapi selama usaha mereka ini, Isaac terbunuh oleh Necromorphs. Beberapa saat kemudian, Isaac dihubungi oleh seorang dokter Terence Kane, salah satu kru USG Ishimura yang selamat, yang mengungkapkan bahwa Isaac harus membantunya untuk mengembalikan red marker ini ke asalnya. Karena akibat red marker ini dipindahkan, necromorph raksasa bernama Hiveman muncul, di mana Hiveman ini yang mengendalikan para necromorph lain. Di sini, dokter Terence meyakini bahwa red marker ini menjadi segel bagi Hive Mind. Nah, dengan ini Isaac mulai membantu Dr. Terence dengan bersiap untuk membawa kembali red marker ini menggunakan pesawat ulang alik yang ia perbaiki sebelumnya. Tapi saat mereka bersiap untuk pergi, tiba-tiba Dr. Terence tertembak dan pelakunya ternyata adalah Kendra yang mengungkapkan identitas aslinya, di mana ternyata Kendra bekerja sebagai agen pemerintah bumi untuk menjalani misi khusus mengambil red marker ini. Di sini Kendra juga mengungkapkan kepada Isaac tentang asal-usul red marker ini yang dibuat oleh pemerintah bumi dan juga tentang planet Aegis sebagai tempat uji coba red marker ini. Selanjutnya, beberapa saat setelah pengkhianatan Kendra ini, tiba-tiba Isaac dihubungi oleh pacarnya Nicole yang seakan-akan masih hidup dan meminta Isaac untuk menemuinya di flight control room. Selanjutnya, di sini berkat instruksi Nicole, pesawat ulang alik yang berisi red marker bisa mereka sabotase dari Kendra agar kembali ke landing bay sehingga membuat Kendra sangat marah.
Selanjutnya, Isaac bersama Nicole membawa red marker ini untuk mengembalikannya ke tempat asalnya, sehingga perlahan-lahan membuat hive mind mulai tenang. Tapi beberapa saat kemudian, Kendra muncul dan mengambil kembali red marker ini, lalu mengungkapkan fakta mengejutkan kepada Isaac, di mana ia memperlihatkan bahwa sebenarnya Nicole telah bunuh diri selama kekacauan di USG Ishimura. Untuk itu, Nicole yang membantu Isaac adalah dementia yang dirasakan Isaac akibat red marker. Oke, kemudian karena red marker ini diambil lagi, membuat Hive Man kembali mengamuk dan seketika membunuh Kendra. Lalu selanjutnya, tanpa pilihan lain, Isaac harus menghadapi Hive Man ini. Hingga setelah melalui pertarungan panjang, Isaac berhasil mengalahkan Hive Man sebelum berusaha untuk meninggalkan planet ini secepat-cepatnya menggunakan pesawat ulang-alik karena terlihat sebuah meteor raksasa mendekati planet ini. Beruntung, Isaac berhasil menjauh dari planet ini sebelum meteor raksasa ini menghantam AG-7 yang menghancurkan planet ini beserta red marker di dalamnya. Dalam scene akhir, terlihat Isaac yang berhasil selamat masih belum bisa menerima kenyataan kematian pacarnya Nicole. Lalu beberapa saat kemudian, dementia Isaac kembali muncul dalam wujud necromorph Nicole yang menyerang dirinya, sekaligus menjadi akhir cerita seri pertama Dead Space ini. Pasca event seri pertama, meskipun red marker di AG-7 telah hancur, Isaac masih mengidap dementia, di mana halusinasi Nicole sering muncul menghantui Isaac. Sehingga Isaac dibawa ke Sprawl, stasiun luar angkasa yang berada di reruntuhan Titan, bulan milik planet Saturnus, untuk menjalani perawatan di sana. Nah, di tempat ini Isaac menghabiskan waktu selama 3 tahun kemudian, atau tepatnya di sekitar tahun 2511, sekaligus settingan untuk seri kedua Dead Space, di mana di awal cerita Sprawl diserang oleh Necromorph, dan di sini Isaac yang koma diselamatkan oleh seorang bernama Franco. Tapi sialnya beberapa saat kemudian Franco dibunuh oleh Necromorph sehingga ia juga berubah menjadi Necromorph. Untuk itu, Isaac selanjutnya berusaha sendirian menghindari para Necromorph di tempat ini. Kemudian Isaac dihubungi oleh seseorang yang bernama Dina Le Guin, orang yang menyuruh Franco menyelamatkan Isaac. Di sini Dina mengungkapkan bahwa ia bisa membantu Isaac untuk menghilangkan dementianya. Dina selanjutnya membimbing Isaac untuk menemuinya. Nah, selama usaha Isaac menemui Dina ini, Isaac tak hanya harus berurusan dengan necromorph yang menyerangnya, tapi juga dengan halusinasi Nicole yang beberapa kali muncul mengganggu Isaac. Selama usaha ini juga, Isaac dihubungi oleh sesama pasien di tempat ini, yaitu Nolan Strauss, yang meminta Isaac untuk bekerja sama dengannya menghancurkan marker yang ada di tempat ini. Tapi di sini Isaac hanya mengabaikan Strauss karena tidak mempercayainya. Kemudian Isaac akhirnya berhasil menemui Dina, tapi hanya untuk mendapati fakta bahwa ternyata Dina adalah anggota kultus Unitologies. Di sini Dina mengungkapkan bahwa kondisi dementia Isaac bisa digunakan untuk membangun lebih banyak marker. Untuk itulah ia ditugaskan oleh Unitologies untuk menangkap Isaac. Beruntung bagi Isaac, beberapa saat kemudian mereka diserang oleh sebuah gansip milik pemerintah bumi yang mengakibatkan Dina beserta anak buahnya terbunuh dan Isaac memanfaatkan serangan ini untuk melarikan diri. Kemudian setelah berhasil melarikan diri, Isaac dihubungi kembali oleh Strauss yang mengungkapkan bahwa mereka bisa menghancurkan marker yang ada di tempat ini karena dementia mereka yang dijadikan blueprint untuk membuat duplikat marker di tempat ini. Isaac kemudian setuju untuk bekerja sama dengan Strauss meskipun kondisi dementia Strauss makin parah. Dalam usaha Isaac ini, ia mulai mempelajari bahwa sebenarnya selama 3 tahun perawatan di tempat ini, ternyata hanya kedok agar para peneliti bisa mempelajari dementia Isaac sebagai blueprint untuk membuat marker di tempat ini, di mana marker ini yang memicu serangan necromorph di tempat ini. Di sini, Isaac tidak mengingatnya karena ingatannya 3 tahun terakhir dihapus oleh para peneliti. Selanjutnya, Isaac bertemu dengan orang lain yang masih bertahan hidup di tempat ini, yaitu Ellie Langford, seorang pilot CAC, di mana selanjutnya Isaac meminta bantuan Ellie untuk bekerja sama menemukan marker di tempat ini, sehingga selanjutnya ketiganya mulai bekerja sama. Tapi di sini mereka harus dihadapkan dengan seorang bernama Hans Steitman, Director of Operations Station Sprawl ini, yang menginginkan semua pasien dementia di tempat ini dibunuh, termasuk Isaac dan juga Strauss. Untuk itu, Titan mematikan power di tempat ini sehingga mengakibatkan oksigen perlahan-lahan mulai menghilang. Nah, dengan kondisi ini, Isaac dengan bantuan Ellie berusaha untuk mengaktifkan lagi power di stasiun Sprawl ini. Kemudian, saat mereka bertiga dalam perjalanan untuk pergi ke tempat marker ini disimpan, mereka lagi-lagi dihalangi oleh Titan, sehingga memaksa Isaac mencari jalan lain melalui USG Ishimura yang berada di tempat ini, yang sedang dalam perbaikan setelah event seri pertama.
Tapi beberapa saat kemudian dementia Strauss tak terkendali lagi, sehingga Strauss menyerang Ellie bahkan sampai mencongkel salah satu mata Ellie. Di sini Isaac tanpa pilihan lain terpaksa harus membunuh Strauss. Selanjutnya Isaac bersama Ellie melanjutkan usaha mereka ke tempat marker ini berada, tapi halusinasi Nicole menyerang Isaac. Beruntung Isaac dapat menenangkan halusinasinya ini dan melanjutkan tugasnya, hingga pada akhirnya Isaac dan Ellie berhasil sampai di government sector, tempat marker ini disimpan. Selanjutnya Isaac menipu Ellie untuk memasuki sebuah gunship, lalu Isaac mengirimnya meninggalkan tempat ini, di mana di sini Isaac tidak ingin Ellie terlibat lebih jauh lagi, karena bisa mengancam nyawanya. Isaac seorang diri kemudian melanjutkan tugasnya meskipun harus berhadapan dengan anak buah Tateman. Tapi di sini Isaac dengan cerdik memanfaatkan necromorph untuk mengalihkan anak buah Tateman. Lalu Isaac dengan petunjuk halusinasi Nicole yang sudah terlihat bersahabat menemukan marker ini, di mana beberapa saat kemudian marker ini memulai convergence. Untuk itu Isaac harus segera menghancurkannya. Kemudian saat Isaac mendekati marker ini, ia dihadapkan dengan Tateman. Meskipun begitu Isaac berhasil membunuh Tateman. Tapi selanjutnya halusinasi Nicole mengungkapkan identitas aslinya, di mana sosok Nicole ini hanya tipuan dari Brethren Moon yang mencoba memanipulasi Isaac agar marker ini bisa mengkonsumsi Isaac. Meskipun begitu, Isaac berhasil melawan dan menghancurkan marker ini, sekaligus menghilangkan dementianya. Kemudian pasca hancurnya marker ini, stasiun Sprout juga mulai hancur. Beruntung Ellie kembali untuk menyelamatkan Isaac. Lalu selanjutnya mereka meninggalkan tempat ini, sekaligus menjadi akhir cerita seri Dead Space 2. Selama petualangan Isaac dalam event Dead Space 2, di waktu bersamaan juga terjadi event DLC Dead Space 2 Severed, yang juga bersetting di stasiun Sprawl selama serangan Necromorph. Di mana cerita seri DLC ini akan berfokus kepada main protagonis bernama Gabe Waller bersama istrinya yaitu Lexine Waller yang merupakan pekerja di stasiun ini, di mana keduanya juga berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan di tempat ini. Tapi selama usaha mereka, Gabe mendapati fakta bahwa istrinya yang tengah hamil memiliki kekebalan terhadap marker. Untuk itu, Lexine ditargetkan oleh pemerintah bumi ataupun unitologis untuk diteliti. Nah, Gabe yang tidak mau istri dan anaknya yang dalam kandungan dijadikan objek uji coba, untuk itu Gabe berusaha untuk menyelamatkan istrinya. Hingga pada akhirnya Gabe harus mengorbankan dirinya agar istrinya bisa melarikan diri, sekaligus menjadi akhir cerita seri DLC ini. Pasca event di seri Dead Space 2, Isaac memutuskan untuk tidak terlibat lagi dengan Marker. Isaac kemudian tinggal di sebuah apartemen yang berada di koloni bulan. Tapi di sini meskipun berusaha untuk melupakan semua kejadian yang ia lalui beberapa tahun belakangan, Isaac masih tetap mengalami trauma. Nah, 3 tahun kemudian pasca event seri sebelumnya atau tepatnya di sekitar tahun 2514 yang menjadi settingan waktu untuk seri Dead Space 3, Isaac yang sedang berada di apartemennya tiba-tiba diserang oleh dua tentara pemerintah bumi, yaitu Kapten Robert Norton bersama Sergeant John Carver yang meminta Isaac untuk kembali beraksi demi mencari Ellie dan timnya yang hilang kontak saat menjalani ekspedisi mencari tahu kebenaran tentang Marker. Di sini Isaac yang memiliki perasaan terhadap Ellie setuju untuk bergabung dengan Kapten Norton. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan unitologis yang selanjutnya berhasil menangkap Isaac dan akan dieksekusi karena dianggap sebagai ancaman bagi marker yang disembah oleh unitologis, di mana seperti yang kita tahu Isaac bertanggung jawab atas hancurnya dua marker di dua seri sebelumnya. Di sini pemimpin pasukan unitologis yaitu Jacob Denning juga mengaktifkan red marker yang berada di bulan sehingga serangan necromorph mulai lagi. Beruntung akibat kekacauan ini, Isaac berhasil melarikan diri dan berhasil mencapai pesawat USM Eudora, pesawat yang dipimpin oleh Kapten Robert Norton. Kemudian setelah itu, mereka melacak keberadaan terakhir Ellie dan timnya, hingga membawa mereka ke planet Tovolentis. Di sini, meskipun USM Eudora harus rusak parah akibat ranjau yang ada di planet ini, pada akhirnya mereka berhasil menemukan Ellie bersama timnya yang tersisa. Isaac juga mendapati fakta pahit bahwa ternyata Kapten Norton menjalin hubungan dengan Ellie. Selanjutnya, Ellie kemudian mengungkapkan bahwa ia dan timnya menginvestigasi tempat ini untuk mencari tahu tentang sisa ekspedisi 200 tahun lalu yang dilakukan oleh Sovereign Colonies di planet ini. Dengan petunjuk Ellie, Isaac kemudian mencoba mencari tahu hingga ia menemukan sebuah clue bahwa terdapat sebuah mesin yang bisa menonaktifkan seluruh marker yang ada. Dengan clue ini, Isaac dan Ellie beranggapan bahwa planet Tovolentis ini adalah planet asal Marker. Dengan ini juga, mereka berniat untuk menemukan mesin tersebut,
tapi niat mereka ditentang oleh Kapten Norton yang menganggap ini sebagai misi bunuh diri. Meskipun begitu, Ellie menentangnya dan bersikeras bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan serangan Necromorph akibat Marker, sehingga Kapten Norton pada akhirnya mengalah. Selanjutnya, saat mereka mencoba untuk mendarat di planet Tovalentis ini, pesawat ulang-alik mereka harus hancur akibat rancau di planet ini, sehingga Isaac harus terpisah dengan yang lain. Meskipun begitu, setelah berjuang sendiri di planet yang kini sangat bersalju, setelah dibekukan jutaan tahun lalu, Isaac pada akhirnya bertemu kembali dengan yang lain, di mana Ellie yang memeluk Isaac karena bersyukur ia selamat membuat Kapten Norton mulai cemburu kepada Isaac. Kemudian di sini Jennifer Santo, salah satu anggota tim Ellie, mengungkapkan bahwa ia menemukan sinyal mesin ini berada, sehingga mereka mencoba ke tempat tersebut. Tapi selama usaha ini, ternyata Jacob Denik dan pasukan unitologisnya menyusul mereka ke planet ini dan mulai memburu mereka. Di mana beberapa waktu kemudian, pasukan unitologis berhasil menangkap Isaac dan Carver. Lalu di sini terungkap bahwa ternyata Kapten Norton yang membocorkan lokasi mereka, dan juga menjual Isaac ke Denik untuk keselamatannya dan yang lain. Tapi di sini Denik berubah pikiran dengan akan membunuh mereka semua. Beruntung, Isaac dengan bantuan Carver berhasil membebaskan diri. Lalu tiba-tiba sebuah necromorph raksasa bernama Nexus muncul, membuat Isaac bersama Carver bekerja sama untuk mengalahkan Nexus ini. Setelah Nexus ini dikalahkan, Kapten Norton mencoba untuk membunuh Isaac, di mana tanpa pilihan lain, Isaac yang berhasil membunuh Kapten Norton untuk membela diri. Lalu selanjutnya, Isaac dan Carver kembali ke yang lain, sekaligus menjelaskan pengkhianatan Kapten Norton. Di mana meskipun awalnya kenyataan ini membuat Ellie dan Santos patah semangat, tapi Isaac dan Carver berhasil meyakinkan keduanya untuk melanjutkan tugas mereka. Oke, kemudian Santos mendapatkan informasi lain bahwa untuk mengaktifkan mesin ini, mereka membutuhkan sebuah kodeks sebagai kunci. Di mana menurut catatan para peneliti dalam ekspedisi 200 tahun lalu, kodeks ini bisa dibuat menggunakan petunjuk dari seorang bernama Rosetta. Untuk itu, mereka harus menemukan lab ekspedisi 200 tahun lalu, tempat Rosetta berada. Tapi sialnya, beberapa saat kemudian, mereka diserang oleh Necromorph yang membuat Santos terbunuh. Selanjutnya, meskipun menyisakan mereka bertiga, pada akhirnya mereka berhasil menemukan bekas lab ekspedisi 200 tahun lalu. Kemudian, mengikuti informasi dari audiolog peneliti di lab ini, mereka berhasil menemukan potongan-potongan Rosetta yang ternyata adalah ras alien planet ini. Di mana Rosetta ini merupakan salah satu ilmuwan Tovalentis yang terlibat saat menghentikan convergence jutaan tahun lalu di planet ini. Oke, kemudian saat mereka mencoba melihat ingatan Rosetta tentang pembuatan kodeks ini, melalui ingatan Rosetta ini juga, Isaac melihat ingatan kejadian saat peristiwa convergence di planet ini. Nah, setelah melihat ingatan ini, Isaac akhirnya berkesimpulan bahwa Tovalentis ini bukan homeworld marker seperti dugaan mereka di awal. Tapi makhluk Tovalentis hanya menemukan marker di planet mereka, yang mulai merubah seluruh populasi mereka menjadi necromorph, sehingga fase convergence mulai membentuk necromorph seukuran bulan atau Brethren Moon. Beruntung, para ilmuwan Tovalentis berhasil menghentikan convergence ini dengan menggunakan mesin yang mereka buat untuk membekukan seluruh Tovalentis, sehingga menghentikan proses pembentukan Brethren Moon ini. Oke, kemudian setelah mereka berhasil membuat kodeks ini, tiba-tiba Denik dan pasukannya telah mengepung mereka, lalu mengambil kodeks ini. Di sini, karena terdesak, Isaac mengaktifkan sistem pertahanan di tempat ini, sehingga gas mematikan mulai menyebar. Meskipun berhasil memanfaatkan ini untuk melarikan diri, tapi Ellie mengorbankan dirinya agar Isaac dan Carver bisa selamat. Pengorbanan Ellie ini membuat Isaac sangat marah dan dengan bantuan Carver, mereka memburu Denik, hingga keduanya berhasil merebut kembali koneksi ini. Setelah itu, Isaac dan Carver menuju tempat mesin berada, berniat menggunakan mesin ini untuk menghancurkan Brethren Moon, agar menghentikan seluruh marker yang merubah makhluk organik menjadi necromorph. Tapi saat mereka akan menggunakan mesin ini, tiba-tiba Denik muncul bersama Ellie yang ternyata masih hidup. Di sini, Denik kemudian mengancam akan membunuh Ellie jika Isaac tidak memberikan kodeks tersebut kepadanya. Lalu Carver tanpa pilihan lain merebut kodeks dari Isaac dan memberikannya ke Denik, sehingga Ellie dibebaskan. Di sini, Denik dengan paham unitologisnya menggunakan kodeks ini untuk menonaktifkan mesin, sehingga Brethren Moon yang dulu dibekukan kembali aktif. Lalu, Denik yang merayakan kemenangannya kemudian terbunuh selama proses aktif kembalinya Brethren Moon ini. Isaac tanpa pilihan lain kemudian menyuruh Ellie untuk melarikan diri dari tempat ini, sehingga ia bersama Carver berusaha menghadapi Brethren Moon yang belum terbentuk sempurna ini. Hingga setelah melalui pertarungan panjang, Isaac dan Carver berhasil mencapai kodeks tadi. Lalu dengan kodeks ini, Isaac menggunakan mesin untuk menghancurkan Brethren Moon, meskipun harus mengorbankan keduanya. Setelah itu, Brethren Moon ini akhirnya hancur.
Di scene akhir, Ellie yang berada di pesawat ulang-alik milik unitologis yang ia temukan terus mencoba untuk mengontak Isaac dan juga Carver. Hingga Ellie menyadari bahwa sinyal marker telah hilang. Itu artinya Isaac dan Carver berhasil menghancurkan Brethren Moon ini. Tapi karena kontak Ellie tidak direspon-respon, Ellie menganggap keduanya mengorbankan jiwa mereka demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Setelah itu, Ellie memutuskan untuk kembali ke bumi sekaligus menjadi akhir cerita seri Dead Space 3 ini. Nasib Isaac dan Carver terjawab dalam seri DLC Dead Space 3 Awaken, di mana ternyata keduanya berhasil selamat, bahkan sampai membuat keduanya tidak percaya. Kemudian, keduanya mencoba mencari sisa-sisa pesawat milik Unitologis untuk bisa membawa mereka kembali ke bumi. Tapi selama usaha mereka ini, keduanya masih merasakan efek halusinasi marker dan juga harus dihadapkan dengan necromorph yang masih tetap ada, sehingga membuat keduanya bingung karena sebelumnya mereka telah berhasil menghancurkan Brethren Moon, di mana pada titik ini mereka mengira bahwa hanya ada satu Brethren Moon yang telah berhasil mereka hancurkan di akhir seri Dead Space 3. Lalu kemudian terungkap bahwa ternyata Brethren Moon yang berhasil mereka hancurkan berhasil mengirim sinyal ke Brethren Moon lain sebelum ia dihancurkan. Untuk itu, Isaac dan Carver harus bergegas untuk kembali ke bumi untuk memperingati pemerintah bumi tentang ini. Singkat cerita, mereka berhasil memperbaiki salah satu pesawat yang akan membawa mereka kembali ke bumi. Lalu kemudian setelah mereka mendekati bumi, keduanya berusaha menghubungi transmisi pemerintah bumi. Tapi yang mereka dengar adalah suara ketakutan, di mana ternyata Brethren Moon lain telah berada di sekitar bumi untuk mulai mengkonsumsi seluruh makhluk di bumi. Lalu di scene akhir terlihat salah satu Brethren Moon menabrak pesawat mereka, kemudian dilanjutkan dengan layar hitam, sekaligus menjadi akhir cerita panjang Dead Space series. Nah, itulah alur cerita dari game Dead Space series sejauh ini. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah kalian suka dengan tema cerita yang diangkat franchise ini? Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur, silakan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video.